Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya pagi ini sehat ya. Jadi tadi malam saya dapat informasi bahwasanya ada seorang bapak-bapak yang insya Allah kalau tidak salah informasinya sudah hampir lebih dari 4 bulan bapaknya tidur di emperan toko, di sebelahnya toko warung maksudnya ya. Lah, saya tidak mau berkomentar apapun terkait hal ini. Saya cuma kepingin hari ini saya akan ke sana. Kita akan lihat bapaknya masih punya keluarga atau tidak. Kalau memang bapaknya tidak punya keluarga, kita akan jemput. Saya siap menampung bapaknya di rumah saya. Namun kalau bapaknya punya keluarga, kita cukup membantu sebisanya. Biar tidak ada fitnah, biar tidak ada salah paham. Ya. Jadi hari ini sengaja saya sudah bawakan makanan, sudah bawakan pakaian juga. Hari ini saya mau melihat seorang bapak yang tadi malam ada informasi bahwasanya bapak itu sudah hampir lebih dari 4 bulan tidur di sela-sela toko atau warung ya. Ikutin saya. Sebelumnya saya minta maaf, mohon doa, mohon dukungannya. Insya Allah kita akan bantu sebisanya. Jangan lupa tekan tombol lonceng, bagikan, subscribe, likes, serta komentar. Ya, ikutin. Yuk. Ya, ini saya mau habis piket malam. Nah, namun saya sudah pamit ke keluarga. Saya menuju ke lokasi di mana informasi ada seorang bapak-bapak yang sudah hampir lebih dari 4 bulan ini dia selalu tidur di emperan warung ya, di sela-selahnya maksudnya. Jadi ada warung buka satunya, sebelahnya warungnya tutup. Jadi setiap malam bapaknya tidurnya di situ. Insya Allah kalau tidak salah di daerah Turi, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur ya. Sekarang saya langsung meluncur ke sana. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Ya, kita sudah ketemu bapaknya itu ada di dalam situ. Nah, coba nanti kita anu. Tak, coba baju aja, coba gelem anu ya. Nah. Assalamualaikum. Pak. Namanya sinten? Parkan. Sinten? Parkan. Pak Parkan. Pak, jenengan kok ten riki? Wonten-wonten keluargaipun. Wonten-wonten. Namanya sinten? Cak, sekoi cak. Saya kasih makan dulu ya, bapak makan ya. Sudah makan belum? Belum. Pak, nanti saya rapikan rambutnya mau. Saya ganti baju, saya kasih celana, nanti ikut saya daripada bapak di sini. Ya, mau ya? Saya Pak Purnomo, saya dinas di Polsek Babat. Nanti daripada bapak di sini, nanti ikut di Babat aja. Nanti makannya terjamin, tidurnya terjamin, nanti saya carikan keluarganya jenengan. Kalau nanti ketemu keluarganya jenengan, jenengan pulang boleh, tidak pulang juga boleh. Yang penting jangan di sini. Di sini kalau sampai digigit ular kayak apa? Ayo makan dulu ya. Bentar, sebentar, ambilkan baju ikan ya. Sanitizerin di cak. Ini pak, ayo. Sebentar, ini ininya saya copot dulu ya. Ini tangannya gini tangannya. Ya, ayo. Lagi. Digosok-gosok, Pak. Ya. Sudah lama, Pak, di sini? Eh?
Berapa, sudah berapa hari? Satu bulanan. Setiap hari di sini. Ini bajunya dicopot, nanti saya ganti baju baru. Ya. Potong rambutnya dulu aja baru makan, baru ganti baju ya, biar enggak anu ya. Ya, Pak ya. Mau kan? Iya. Ya. Ambil baju yang bagus. Berarti aja terus celana, ada celana. Potong rambutnya dulu baru makan, Pak ya. Alat potongnya ya. Sini, nanti sini, Pak. Nanti ganti kaos, ambilkan kaos bisa Cak Sulis. Kaosnya nanti habis saya potong, nanti kaosnya dibuang ya, Pak ya. Kaosnya sudah kotor ya. Namanya siapa tadi? Parkan. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah takut, saya enggak ngapa-ngapain ya. Jadi kami dapat informasi bahwasanya Pak Parkan ini sudah kurang lebih, insya Allah kalau nggak salah, 4 bulan yang lalu Pak Parkan sudah tinggal di sini. Kita potong rambutnya dulu, biar bersih. Ya Pak ya? Ayo, sini aja Pak, di situ. Ya, ngadep sana, ya, wes di situ aja. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti belum makan, Pak ya? Tadi malam sudah makan belum? Belum juga? Sudah. Oh, sudah. Jadi habis kita potong rambutnya, nanti bapaknya kita ajak makan dulu. Saya udah bawa makanan, sengaja kesini tadi langsung saya bawa makanan. Nanti kita ganti bajunya. Sementara sambil saya cari keluarganya siapa, biar bapaknya nanti tinggal di tempat saya dulu ya sementara. Sambil saya mau cari tahu keluarganya siapa. Bapak pengen pulang nggak, Pak? Ini sih, Pak.
bakar. Bentar, Pak. Kasihan bapaknya ini ya. Cak, tak bersihin dulu. Ayo bajunya di anu, Pak. Bajunya dilepas dulu. Bajunya dilepas, ayo. Sudah, itu bajunya dilepas, nanti saya ganti baju baru. Di sini, ngelepasnya, biar nggak kotor. Sini, sini. Itu, ini ditinggal aja, sudah, ganti. Cak, si cak, kumis saya tak potong ya, cak. Kumis, kumis. Ya, dibuang aja. Kumis saya dipotong. Ya, buang aja. Nanti ganti kaos, ambilkan kaos yang bisa Cak Sulis. Kaosnya nanti habis saya potong, nanti kaosnya dibuang ya Pak ya. Kaosnya sudah kotor ya, ya, ya. Namanya siapa tadi? Parkan. Nggak apa-apa Pak, nggak usah takut, saya nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kami dapat informasi bahwasanya Pak Parkan ini sudah kurang lebih, insya Allah kalau nggak salah, 4 bulan yang lalu Pak Markan sudah tinggal di sini. Kita potong rambutnya dulu biar bersih. Ya Pak ya. Ayo, sini aja Pak, di situ. Yang ngadep sana ya, wes di situ aja. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti belum makan Pak ya? Tadi malam sudah makan belum? Belum juga? Sudah. Oh sudah. Tadi habis kita potong rambutnya, nanti bapaknya kita ajak makan dulu. Saya udah bawa makanan, sengaja kesini tadi langsung saya bawa makanan. Nanti kita ganti bajunya. Sementara sambil saya cari keluarganya siapa, biar bapaknya nanti tinggal di tempat saya dulu ya sementara. Sambil saya mau cari tahu keluarganya siapa. Bapak pengen pulang nggak Pak? Misi Pak. Keluarganya siapa? Biar bapaknya nanti tinggal di tempat saya dulu ya sementara. Sambil saya mau cari tahu keluarganya siapa. Bapak pengen pulang nggak Pak? Misi Pak.
Bentar. Bentar, Pak. Kasihan bapaknya ini ya. Cak, tak bersihin dulu. Ayo bajunya di anu, Pak. Bajunya dilepas dulu. Bajunya dilepas, ayo. Sudah, itu bajunya dilepas, nanti saya ganti baju baru. Di sini ngelepasnya, biar nggak kotor. Sini, sini. Itu, ini ditinggal aja, sudah, ganti. Cak, si cak, kumis saya tak potong aja. Kumis, kumis. Ya, dibuang aja. Kumis saya dipotong. Ya, buang aja. Bapaknya ini, setelah saya tanya namanya, Pak, sinten? Pak Parkan. Pak Parkan ini warga desa mana? Gembluk Turi. Ya. Nanti setelah kita ganti bajunya, kita akan antar pulang. Ya, kita akan antar pulang langsung ke balai desanya aja. Pak, saya kasih baju dua ya. Ini dipakai dulu, sudah biar aja itu. Ini, Pak. Ayo. Ganti celananya. Ayo, ganti celananya. Ini dilepas, Pak, kotor masalahnya ya. Nanti kita antar pulang. Kita nanti antar ke kecamatan saja. Turi ya, kecamatan Turi. Ndi, kecamatan Turi pinggir jalan ya. Nah, kita antar ke kecamatan Turi saja. Bapak kenapa enggak pulang? Enggak apa-apa. Duh, kok enggak apa-apa? Cak Sulis. Salah. Ya Allah, Yesus, gak usah. Ayo, ikut saya, nanti itu saya bawa makanan. Ayo, coba. Ayo pakai sendalnya. Ini apa ini? Untuk minum sampean? Ambil. Ini isi apa, Pak? Pakaian apa? Coba lihat. Ya Allah. Nggak usah, Pak. Udah, ini kotor semua. Ya, jadi bapaknya ini kotor semua ini. Nah, ini kotor. Sudah, ditinggal aja, Pak. Udah, sini. Udah, ditinggal aja. Ya. Ini bapaknya nih, kondisinya nih. Untuk air minum. Ini air minumnya siapa? Ini air minumnya sampean? Masya Allah. Ini bapaknya nyimpan air minum di sini. Nggak layak ya, kita buang aja. Yuk, sekarang kita antar bapaknya ke kecamatan Turi. Mudah-mudahan nanti di sana ada solusi terbaiknya ya, karena bapaknya ini masih ingat rumahnya, masih ingat dia tinggal di mana. Jadi nanti kita antar, kita serahkan ke kecamatan Turi. Ayo, Pak, monggo, Pak. Nasinya dibawa, nanti dimakan di sana. Kalau di sini kotor, ya kan? Ayo, sini yuk. Hadap sini, Pak. Agak mundur. Kayak tak ada kabel terus.
Ya, ayo Pak. Sini Pak, sini Pak. Ajak Julis, selamat malam. Ajak Julis, selamat malam. Ya, kita sudah sampai di Kecamatan Turi. Nanti kita serahkan. Parkir kono, Pak. Parkir kono, Pak. Ya. Sip. Ter ke Kecamatan Turi. Langge, makanya saya antar ke sini. Ya, di kecamatan aja nanti langsung anu, Pak ya. Ayo, Pak. Nanti biar dibantu Bapak menyelesaikan masalah keluarga kita enggak tahu. Yang penting kita serahkan. Ya, wis. Kalau memang kayak gini masukkan ke Dinsos. Sudah, Pak. Mboten ngoten mawon nggih, matur sampun. Mboten, ini tadi viral di medsos bahwasanya Bapak ini tinggal di pinggir jalan. Saya ambil. Lah seumpama sebatang kara saya bawa pulang, namun karena dia masih ingat keluarganya segala macamnya, saya antar ke kecamatan, nanti biar kecamatan yang hubungi desa. Oke ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih, bapaknya sudah kami serahkan ke bapaknya sudah kami serahkan ke pihak terkait. Mudah-mudahan dibantu Pak ya. Ya ya. Oke ya. Ayo. Untuk kegiatan pagi hari ini, setelah bapaknya sempat viral tadi malam, seorang bapak yang tinggal di samping lorong yang kita lihat tadi, alhamdulillah ini sudah bisa kami ambil dan kami serahkan ke dinas terkait. Jadi nanti pihak kecamatan biar langsung berhubungan dengan pihak desa. Seumpama bapak itu nanti dinyatakan ada sedikit masalah atau ada gangguan jiwa, biar nanti pihak terkait yang akan menindaklanjuti. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan kami hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.